Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, semoga rahmat Allah dan hidayahnya dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Selamat bertemu kembali di channel Kota Matrosi Sang Banaspati. Di kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi tutorial tentang cara mengirimkan sertifikat penghargaan kepada peserta didik setelah mengerjakan soal ulangan. Cara mengirim sertifikat penghargaan kepada peserta didik setelah mengerjakan soal ulangan online. Langkahnya yang pertama kita buka Google Drive ini. Selanjutnya kita pilih tab baru, lalu kita cari Google Formulir. Google Formulir ini adalah kita membuat soal. Nah, kita membuat soal dulu. Semisal soalnya adalah soal IPS kelas 8. Sini kita temanya cara
yang akan tampil di siswa. Itu ini kita tulis misalnya alamat email siswa tersebut, kita tulis siswa diminta untuk menulis emailnya, terus namanya misalnya nama anak saya si Jaskia, namanya misalnya Jaskia Kalista, Kalista Octavia, okay. Kelasnya 8A, lalu lanjutkan. Oke, nah ini kita pilih soal-soalnya, ini ada pertanyaan yang harus dikerjakan. Nama negara ASEAN misalnya yang tidak punya laut, Laos. Ini kita pilih yang benar-benar semuanya. Terus ini Thailand, ini Indonesia, terus Singapura, terus terakhir juga Singapura. Kita kirim. Oke, kita kirim. Terus selanjutnya ini udah muncul responnya, berarti sudah ada yang mengerjakan soal kita. Nah ini yang mengerjakan soal kita adalah si Jaskia. Oke, terus selanjutnya kita buka hasilnya di spreadsheet ini. Oke, kita lihat. Nah ini Jaskia nilainya 100. Selanjutnya kita buat lagi soal lagi. Kita tutup. Di bawah. Sekian tutorial kali ini, silahkan di subscribe jika dirasa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan saya ini. Assalamualaikum.